Adiana sudah menyaksikan dua kandidat memperebutkan sebuah gelar. Nah sekarang tentunya pilihan seseorang tidak luput dari sugesti yang dipengaruhi oleh hal-hal lainnya. Nah ada dua pilihan Anda sekarang. Nah untuk mengilustrasikan sugesti seperti apa, saya akan mengilustrasikannya dengan seperti ini. Saya ingin Anda semua berdiri dari kursi Anda sekarang juga. Lihat saya ke depan panggung dan buka tangan Anda di wajah seperti ini. Lihat saya. Tiga jarinya dilipat seperti ini. Jadi tangan Anda membentuk seperti pistol. Lihat saya ke depan panggung. Telunjuk dan jempolnya ditempelkan menjadi satu. Lihat lingkaran Anda. Lihat saya lagi. Lihat lingkaran Anda lagi. Lihat saya lagi. Lihat lingkaran Anda lagi. Lihat saya lagi. Sekarang tempelkan lingkaran Anda di jidat Anda. Stop, jangan bergerak. Itu pipi, bukan jidat. Jangan bergerak. Yang menempelkan di pipi, duduk sekarang juga. Yang di jidat tetap berdiri. Yang duduk, tepuk tangan untuk orang-orang yang berdiri. Orang-orang yang berdiri adalah orang-orang yang mendengarkan sugesti saya. Yang berdiri tetap berdiri. Saya akan memilih orang-orang yang mendengarkan sugesti saya, yang jelas bukan para finalis. Anda duduk. Finalis, Anda duduk. Itu kenapa Tuhan menciptakan telinga kita dua. Itu artinya kita harus lebih banyak mendengarkan. Oke? Nah sekarang, Ibu bisa maju. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Halo Ibu. Sekarang sebelum saya mulai, Ibu pendukungnya siapa? Ibu sini. Siapa? Joe Sandi. Siapa? Joe Sandi. Oke, pendukungnya Joe, tepuk tangan untuk Joe. Ibu bagus sekali sekarang. Ibu duduk di sini. Duduk sini dulu. Silakan, duduk. Ibu kesini sama siapa? Anak, saudara, suami? Keponakan. Keponakan, oke. Saya pinjam dulu tantenya. Maaf, namanya siapa? Dan masuki alam relaksasi Anda jauh lebih dalam dari sebelum. Perlahan-lahan hitung dalam hati dari 1 sampai 100 setiap hitungan masuki alam relaksasi Anda jauh lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, 3, 4. Dan tepuk tangan penonton akan mengirim Anda untuk masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam dari sebelumnya. 5, 6. Perlahan-lahan ambil nafas yang panjang dari hidung dan buang lewat mulut. Tiap tarikan nafas yang Anda lakukan akan mengirim Anda masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih lelap dari sebelumnya. Sesaat lagi, saya akan menempatkan tangan kanan Anda di atas seperti ini. Jangan dijatuhkan, pertahankan di sini. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, jatuhkan tangan kanan Anda ke paha dan kirimkan gelombang relaksasi yang sangat kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki dan masuki alam relaksasi Anda 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Dan tepuk tangan penonton akan mengirim Anda untuk masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih lelap dari sebelumnya. Fokuskan pikiran Anda hanya pada tangan kanan Anda. Rasakan menempel di paha Anda. Rasakan menempel begitu kerasnya. Semakin keras Anda berusaha mengangkat tangan kanan Anda, semakin kuat tempelannya kepada paha Anda. Rasakan, coba. Coba, semakin keras Anda berusaha mengangkat tangan kanan Anda, semakin kuat tangan kanan Anda menempel paha Anda. Coba kalau bisa. Terus, coba. Terus, semakin keras Anda berusaha mengangkat tangan kanan Anda, semakin keras tangan kanan Anda menempel ke paha Anda. Coba, coba, terus, terus. Coba, coba kalau bisa dan rileks masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih lelap dari sebelumnya. Tepuk tangan penonton akan mengirim Anda untuk masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih lelap dari sebelumnya. Sesaat lagi, saya akan menciptakan hubungan sugesti antara tangan saya dengan tangan Anda. Sesaat lagi, saya akan menciptakan hubungan sugesti antara tangan saya ini dengan tangan Anda yang ini. Kapanpun Anda merasakan tarikan ke atas, kapanpun Anda merasakan tarikan ke atas, ikuti saja, jangan dilawan. Rasakan. Dan stop. Kapanpun Anda merasakan dorongan ke bawah, ikuti saja. Jangan dilawan. Rasakan.
Dan tepuk tangan penonton akan mengirim Anda untuk masuk ke alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Teruskan menghitung dalam hati. Dari 1 sampai 100 setiap hitungan masuki alam relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Sekarang saya bicara pada seluruh penonton. Seluruh penonton yang tadi menempelkan tangan Anda di jidat Anda, siapa berdiri? Berdiri, saya mau lihat lagi, saya mau memilih satu orang lagi. Hanya yang di jidat. Mungkin dari sebelah sini. Enggak, Anda terlalu bersemangat. Ya, Mas. Maju. Ya, Anda baju hijau. Tepuk tangan untuk teman Anda. Sebelum saya mulai, Anda pendukungnya siapa? Limba. Oke, Anda berdiri di sini. Ini hanya untuk orang yang saya sentuh, di belakang Anda telah berdiri seorang pria bernama Eza. Eza. Tangan Anda tunjuk seperti ini. Anda tidak tahu bagaimana Anda tahu, tapi Anda akan tahu saat yang tepat untuk menggerakkan tangan beliau, tangan ibu ini ke atas. Kapanpun Anda ingin menggerakkan tangan beliau ke atas, gerakan tangan Anda ke atas. Kapanpun itu. Oke, gak apa-apa, fokus. Ambil nafas, buang lewat mulut, fokus di telunjuk Anda. Fokuskan alam bawah sadar Anda berhubungan dengan alam bawah sadar beliau. Kapanpun Anda siap untuk menggerakkan tangan beliau ke atas, gerakan tangan Anda ke atas. Mengerti? Stop. Kapanpun Anda ingin menggerakkan tangan beliau ke bawah, gerakan saja tangan Anda ke bawah. Mengerti? Bagus sekali, Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda. Tepuk tangan untuk Eza. Ini hanya untuk orang yang saya sentuh, ini hanya untuk Anda. Sesaat lagi saya akan membangunkan Anda, saya akan menghitung dari 1 sampai 3, di tuan ketiga, bangunkan diri Anda, 1, 2, 3. Dan buka mata Anda, tepuk tangan penonton akan membangunkan Anda. Tepuk tangan yang keras untuk beliau. Ibu, makasih, luar biasa sekali, Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda. Untuk Anda semua yang ada di studio dan seluruh penonton di rumah. Pilihan Anda ada dua sekarang. Limbat atau Josandi. Anda tidak tahu bagaimana Anda tahu, tapi salah satu dari mereka memiliki sugesti yang berhubungan dengan alam bawah sadar Anda. Untuk mendukung mereka, kirimkan SMS Anda sebanyak-banyaknya. Dan Anda masih memiliki kesempatan sampai minggu depan untuk mendukung kandidat kesayangan Anda. Nama saya Romi Rafael, saya kembalikan ke Nikos ya. Ya, itulah dia Master Romi yang sudah tampil pada malam hari ini. Dan betul seperti apa yang disampaikan Master Romi, kita akan lihat hasilnya minggu depan. Tapi sekarang Anda pasti penasaran, Anda pasti ingin mengetahui sampai di mana atau di mana posisi dari kandidat Anda. Polling SMS-nya kita akan lihat bersama-sama. Inilah dia SMS sementara. Ya, Joe 58,14% dan Limbat 41,86%. Iya, dan Limbat masih berada di posisi kedua atau di bawah Joe. Tapi kita akan yakin bahwa pendukung-pendukung Limbat tidak akan berhenti. Karena ini masih bisa diberikan dukungan sampai dengan minggu depan. Iya. Terus SMS sampai minggu depan. Karena apa? Karena minggu depan kita juga akan menyaksikan siapa yang akan menjadi The Master sejati. Dan minggu depan, Joe dan Limbat akan berhadapan dan bermain bersama Master Deddy Corbuzier dan juga Master Romi Rafael. Dan inilah dia 5 pemenang SMS yang beruntung pada malam hari ini. Masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Kita lihat bersama-sama, inilah dia. Iya, oke, selamat buat pemenang. Dan nanti juga Anda terus berikan dukungan, terus SMS untuk Joe dan Limbat. Dan minggu depan kita akan segera mengetahui siapa yang akan menjadi The Master. Dan
Pemenang grand final nantinya akan mendapatkan hadiah tabungan yang dipersembahkan oleh Top One. Oli Estetik selalu melindungi Oli Anda, Top One juga kan?